Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yawmiddin amma ba'd. Alhamdulillah. Wa syukru lillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Bapak calon Presiden Republik Indonesia dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Anies Rashid Baswedan, PhD, serta Dr. Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Bapak Yusuf Kalla, yang saya hormati Bapak Surya Paloh, Ketua Partai Nasdem dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Ahmad Syaihu dan seluruh jajarannya dan kader-kadernya. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Yang saya cintai, banggakan dan hormati para relawan partai, juga Ketua Umum Partai Umat dan tokoh-tokoh politik, para budayawan, para seniman, dan tidak saya sebutkan satu persatu yang saya cintai dan saya banggakan. Siap memenangkan, amin. Siap menjaga dan mengawal suara, amin. Luar biasa. Kita memohon kepada Allah. Dan semua kita yang hadir di sini mengaminkan. Semoga terjadi perubahan yang positif untuk negeri tercinta ini. Dan perubahan tersebut yaitu dengan kemenangan, amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, coba kita lihat wajah calon presiden kita dan calon wakil presiden kita. Coba kita lihat wajah yang di situ memberikan isyarat dan muatan yang luar biasa. Kita semakin optimis bahwa perubahan akan terjadi di negeri tercinta ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, perubahan tidak akan terjadi kalau kita tidak bergandengan tangan. Selama 10 tahun semua kita merasakan bagaimana sulitnya ekonomi, terutama untuk mereka-mereka yang menengah dan di bawah. Kita lihat beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah, legislasi dan lain sebagainya, hanya berpihak pada kelompok-kelompok tertentu. Setuju? Yakin ingin adanya perubahan? Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan sebutkan satu persatu apa yang terjadi selama 10 tahun. Selama 10 tahun tidak baik-baik saja. Banyak kekurangan di sana-sini. Walaupun pasti ada keberhasilan, tapi yang namanya kekurangan, tebang pilih masalah hukum dan lain sebagainya, itu terjadi. Dilihat secara kasat mata. Olehnya itu perubahan merupakan keniscayaan. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya akan bacakan sebuah pantun.
bunga api menyala di atas kota, menyinari malam yang gelap gempita, yang gelap gulita. Anies Muhaimin, pilihan kita semua, pimpin Indonesia adil dan sejahtera. Terus terang, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, ketika kita akan masuk, saya merasakan hampir 1,5 jam kita berjalan untuk sampai ke tempat ini, atau mendekati 2 jam. Tapi saya melihat di kiri kanan semuanya nyaman, coba. Betul atau tidak, saudara-saudara sekalian? Kita masuk, walaupun begitu sulit, tapi kita merasa nyaman. Ini merupakan tanda-tanda bahwa perubahan akan terjadi di negeri kita ini. Dan perubahan itu kita merasakan semuanya. Kita memikul beban bersama untuk melakukan perubahan tadi. Isyarat tadi kita rasakan ketika kita ingin memasukkan gedung JIS ini. Saudara-saudara sekalian, semua kita sepakat untuk melakukan perubahan. Olehnya itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Karena perubahan itu tidak mungkin terjadi kecuali kita sendiri memiliki semangat untuk melakukan perubahan tersebut. Yang pertama, kita siap mencintai negeri kita? Cinta Indonesia? Nah, kita cintai negeri kita dengan seluruh isinya, agamanya, sukunya, kelompoknya, tetangga kita. Kita saling cintai dan kita jaga pula negeri kita, alamnya, hutannya, lautannya. Yang kaya, yang miskin, semua siap mencintai dan menjaga negeri ini. Siap mencintai Indonesia? Yang kedua, siap membela tanah air kita? Siap membela NKRI? Saya inginkan semua ini tidak hanya slogan saja, tapi muncul dari hati yang paling dalam. Dan yang ketiga, perubahan tidak akan terjadi kalau kita tidak semua bergandengan tangan, bahu-membahu, bangun solidaritas. Siap kita untuk saling bergandengan tangan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Siap. Saudara-saudara sekalian, kalau kita cinta negeri kita siap membela negara kita, dan kita siap bergandengan tangan, bersatu padu, mewujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang damai, Indonesia yang gemah ripah loh jenawi, yang mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Siap mewujudkannya? Siap mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera? Ya. Saudara-saudara sekalian, jalan-jalan ke Jakarta. Cakap. Minum air membawa gelas. Cakap. Mari berjalan bersama beta. Cakap. Pilih Amin tanggal 14. Alhamdulillah kita hadir di tempat ini, membulatkan tekad, memohon kepada Allah agar pasangan Anies Rashid Baswedan dan Dr. Abdul Muhaimin Iskandar diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ali. Zalimin bil zalimin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min nihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli
على سيدنا محمد وأزول الظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأزول الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصرنا ولا تنصر علينا ولا تولنا يا الله من لا يخافك ولا يرحمنا لا تولنا يا الله من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تولنا يا الله من لا يخافك ولا يرحمنا وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Kami persilakan kepada Bapak Dr. Salim Segaf Al-Jufri untuk kembali ke tempat dan terima kasih untuk sambutannya. Yeah.